Itu bilinya yang pakai kerudung hitam hitam semua ini siapa bang? Ini siapa bang? Mana? Ini yang buat apa? Saya sendiri. Ya. Ya, Danin. Kabari atau Mas Adri? Alhamdulillah الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا آدم أما بعد teman-teman sekalian, ziarah. Izinkan saya, Haji Rano Karno, mewakili keluarga dari almarhum Kasiman, ucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada kami. Dari mulai ayah kami masuk rumah sakit dan hari ini dimakamkan. Kasiman ini lahir di Takengon di Aceh. Dia adalah tokoh yang unik dari etnis Tionghoa, tapi hijrah bersama sang istri yang sebelah ini pergi haji bersama saya. Pulang haji dia mencari nama, maka dia memilihlah nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Rasulullah. Dia adalah pejuang perang Farid dan nama ini dipilih oleh dia. Namun Kasiman ini lebih dikenal dengan namanya Ahong, yang kebetulan kami adalah bagian dari sebuah keluarga yang hampir 35 tahun kami bersama-sama. Tentu tapi tadi saya mengucapkan Alhamdulillah karena beliau ini hanya hampir 3 bulan masuk keluar rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri.
hari yang lalu saya masih bisa bertemu dengan beliau. Dan memang saya minta izin kepada adik saya Santi, ikhlaskan kepergian dia. Ini yang terbaik. Kulo nafsi lekul termaut, kita semua pun pasti akan menghadapi ini menjadi saksi. Satu saat pun saya akan ada di dalam liang ini. Ini hanyalah waktu. Kami keluarga dulu berdoa. Baru saja kami ditinggalkan ibu di Paminah. Sekarang kami ditinggalkan sahabat karib. Sekali lagi kepada anak-anak. Aku punya 3 anak. 2 wanita, 1 pria. Izinkan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila kesalahan orang tua kalian telah membebani hidup kalian selama ini. Tapi kalian harus yakin, di tengah kekurangannya ayah kalian orang baik. Orang yang sangat sederhana. Bergaul dengan siapa saja, dia bisa diterima di mana saja. Jadi sekali lagi, ada 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami keluarga besar Sidul sangat kehilangan. Dan saya yakin keluarga besar Kasiman juga kehilangan. Namun saya yakin anak-anak yang ditinggalkan, cucu-cucu yang ditinggalkan harus ikhlas. Dari dan sini pun ya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar,